Dua. Bukti lagi. Ziarah wali-wali. Subhanallah ya. Aneh. Ziarah wali-wali ku kadang sing melakukan ora kok wong Islam kok, wong non muslim. Ana waline Gusti Allah Al-Atas ning ngene Singapura. Kadang ning ngene Sunan Gunung Jati. Sing ziarah iku ora kok wong Islam tok, tapi non muslim juga ziarah. Ana ya ditakoki. Tak ditakoki sing ziarah, tujuane apa? Kamu kan gak Islam. Kamu kan gak ngene. Lah kok ziarah iku piye? Iya, saya itu percaya. Saya itu percaya kalau habis ziarah dari sini itu dagangan saya laris. Percaya ziarah laris tapi gak gelem muslim ya. Delalah hidayah itu sama Allah ya. Gak ngerti sing diziarah iki ya waline Allah, wong Islam, nabi islame dan macam-macam ya. Sampai ning Singapura itu dijadikan makame Habib Al-Atas ya. Dijadikan kayak situs milik pemerintah ngono yang dilindungi kayak oleh diubrak-abrik. Mergo sing ziarah iku ora kok wong muslim tok, sampai wong Islam, wong Cina dan lain-lain iku ziarah dengan berbagai motif. Berbagai motif. Sepanjang. Nah iki mulane ning gone donya iki ana matematika apa jenenge? Matematika kalkulator, matematika apa jenenge? Matematika kalkulator, sebagian ngomong matematika S1 atau matematika kuliah ya, universitas, ono matematika langit. Wis. Lagi insyaallah sing sahlan idza qada, sahlan idza qada, sahlan idza ba'a, sahlan idza ta'a iku wis dimantepi insyaallah sangka ono sangka Allah Subhanahu wa taala. Justru koyok-koyok kurang tapi insyaallah bakal ditambah dengan Gusti Allah. Wis. Qala musannif rahimallahu taala at-targhibu fi sidqi wan nasihah wa wafa'il kaili wal wazni. At-targhibu utawi kila ono hadis lan ayat-ayat Qur'ane Allah sing nyenengno fi sidqi ing dalem temen wan nasihati lan nasihat. Nasihat iku ngarepno kaapian ning wong liya wa wafa'il kaili lan nuhoni timbangan wal wazni lan yo timbangan. Nek kel iku nganggo liter. Nek wazen iku nganggo kilo. Ya. Kel iku timbangan sing nganggo apa? Liter. Jadi jumlah kapasitasnya seberapa? Ya. Ora kok kaya biyonane wong cah cilik ditakoki. Watu sak kilo karo kapas sak kilo abot di. Ya abot watu nek gak paham ya. Nah, iki mergo nek kapas sak kilo kan literane kan banyak. Ya. Iki perbedaane apa? Kel karo apa? Wazen. Wawafa'il kaili. Wawafa'il kailan nuhoni timbangan singago literan. Wal wazni lan timbangan singago kiloan. Berat timbangane. Wat tarhibu lan medin-medini min baksil kaili saking ngurangi timbangan. Wal wazni ya timbangan. Wa minal kadibi lan saking goroh. Wal gishi lan nipu. Wal khianat lan ya khianat. Qala ta'ala. Qala dawan sapa Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ya ayyuhalladzina amanu wong amanu kang iman sapa alladzina ittaqu wadiya sapa sira Allah ing Allah wa kunu lan ana sapa sira ma'as shodiqin sertane wong-wong sing temen-temen. Iku wa qala ta'ala lan ngendika sapa Allah taala falo sudaku mongko lamuno beneri nemeni sapa wong Allah ing Allah lakana mamuyekti ana sapa
sop apa asidik iku khairan iku lehape lahum maring ikilah wong-wong. Ya, bis. Jadi ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu mas-shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wedya menyang Allah, wa kunu mas-shadiqin, dan supaya kalian, hei orang yang beriman, selalu bersama orang-orang yang shadiq-shadiq, orang yang benar-benar, orang yang benar-benar dalam kehidupannya. Ya. Falau sadaqullaha lakana khair lahum. Mongko kok umpomo ketika terjadi sesuatu yang berat, maka falau sadaqullaha mongko lamuno dia itu tetap benar terhadap Allah. Ketika diperintah gak enak, kok dilakoni, lakana khair lahum, maka itu lebih baik untuk mereka. Masalah diperintah untuk mengatakan kebaikan, kejujuran, senajan itu pahit, laka nafkah lahum itu lebih baik dan untuk kepada mereka. Ya, juga perintah untuk mereka. Ya, ini kau yang mau wes. Ya, jadi ayat pertama ini dua ayat yang semuanya menceritakan tentang asidik. Asidik itu apa? Asidik. Asidik benar orang apa? Jujur dan benar, orang itu memang benar. Itu adalah as-sabat ala dinillah wa syara'ihi wa tanfidhi awamirihi wa ta'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu netepi agamane Gusti Allah. Tetapi agamane Gusti Allah, ya. Dan syariat-syariat Gusti Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah asyidik. Jadi teman, nah, asyidik ini tentu fadilahnya sangat besar. Sangat besar. Karena makom jujur, ya, jujur itu makom tertinggi setelah nubuah. Itu adalah as-siddiqiyah. Mulane ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, ini adalah as-siddiq. Lah, siddiq itu mempunyai beberapa makna, terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, benar ucapan wong bener iku piro? Bener iku piye? Bener iku ana dua bagian. Bener dalam akwal. Ya, bener dalam akwal. Ketika ngomong bener, enggak bohong. Ketika bener tidak apa jenis? Tidak bohong. Makanya di asidku yahdi ilal bir, wal bir yahdi ilal jannah. Ya. Wal kadib yahdi apa jenis ilal fujur, wal fujur yahdi ilan nar. Ketika ngomong bener, itu adalah sidik dalam akwal. Sidik dalam akwal. Ono sidik dalam af'al. Ono sidik dalam afal. Sidik dalam afal itu apa? Ya benar-benar ketika masalan jadi santri benar. Ketika masalan jadi wong muslim, wong muslim sing benar. Ya. Sing cara dadi wong muslim, maka menjadi orang muslim yang benar. Menjadi muslim yang benar. Ya. Muslim yang benar. Dan itu berat. Ya. Berat. Sidik itu abot. Kita ngomong muslim, tapi Islam bener kan abot. Ya. Iki jenenge mulane makom as-sidik iku makom yang paling tinggi. Makom yang paling tinggi. Ya.
makam yang paling tinggi. Mulane, mulane dari situ As-Siddiq mendapatkan martabah yang paling tinggi, paling tinggi. Abot, abot. Siddiq itu abot. Ya. Nek kita ngomong Muslim tok, kita mukmin tok gampang. Tapi gelem ngaji, gelem sholat sing apik dan lain-lainnya itu berat. Ya. Dan subhanallah, ya. Subhanallah. Wong bener itu termasuk fadilah Siddiq, ya. Mazilah maziman apa jenis? Maziyai As-Siddiq iku adalah Maziyai As-Siddiq adalah iso nyelametno. As-Siddiqu manjatun. Siddiq itu adalah nyelametno. Ya. Saya siap bekerja di perusahaan Bapak. Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Iya Pak, Aji berangkat ya Pak. Pak, Aji keterima kerja Pak. Pak, Aji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Jadi gini, jadi gini. Terkadang, terkadang, ini penting, nukta penting. Sing dadekno wong wedi dengan ketidakbaikan, iku diciptakno lewat setan. Diciptakan lewat apa? Setan. Agama, agama itu pasti benar. Agama Islam ya. Tapi terkadang setan itu menciptakan rasa takut nek gak bener. Nek gak bener mbok piye? Contoh, contoh. Ana wong sekolah zaman biyen, sekolah. Aku nek mondokno zaman biyen, aku nek mondokno. Engko gak dapat ijazah. Pada waktu tahun 2000. Tahun 2000. Engko piye? Ya, saya ulangi. Aku sekolah nyekolahno anak. Wah, engko aku nek sekolahe untuk ilmu tenanan. Ya, untuk ilmu tenanan. Ning ora untuk ijazah. Nanti bagaimana kehidupan anakku? Banyak yang takut. Ono sing wedi. Setelah beberapa tahun saiki sekarang ternyata orang yang mendapatkan ijazah banyak yang tidak bisa bekerja. Jadi zaman biyen zaman tahun 2000, 2004, 2005, 2007, 2008 takut dengan ijazah, ternyata setelah ijazah mempunyai ijazah tinggi-tinggi ternyata malah banyak pengangguran. Terkadang sing gak duwe ijazah iso kerja, sing duwe ijazah gak kerja. Kadang sing duwe ijazah yo kerja, sing gak duwe ijazah kadang ora kerja. Nah, ngono ya. Jadi nuktah atau titik-titik yang kita ini itu terkadang rasa takut itu tercipta, rasa takut itu tercipta, diciptakno lewat setan yang kepingin ganggu wong iku semestinya yang baik bagaimana. Dan subhanallah ya, wong moco orang terkaya sa dunia sing duwe Facebook, sing duwe iPhone, apa duwe iPhone ya, sing duwe Apple, bose Apple, sing duwe apa-apa dihitung sing sugih, ternyata tidak kok lulusan berpendidikan tinggi. Facebook itu sing duwe hanya lulusan SMA. Ya,
bahkan tak judono ya, tak judono. Sekarang ning Australia, ning Australia. Ya. Sekolah itu sekarang bukan kok memakai ijazah. Kerja itu bukan ijazah. Tetapi kamu sudah praktek seberapa? Kamu punya keahlian apa? Jadi itu loh ijazah. Oh, kamu sudah bekerja praktek di sini dan menjadi tren di luar negeri. Ya. Ini bukan berarti aku gak ngomong, aku gak bilang kowe gak usah sekolah gak. Tapi niate iku sing bener. Ketika kamu sekolah madrasah, ojo golek ijazah. Wis sekolah ya sekolah golek ilmu. Kowe sekolah SMA liyah negeri, sanawiyah negeri, SMA negeri utawa apa? Jangan kamu sekolah krono ijazah, tapi krono ilmu nih. SMA itu bagus apa tidak kualitasnya? Aliyah itu bagus apa tidak? Sanawiyah itu kualitasnya apik gak metuan songkono? Kamu kuliah di sana, kuliah itu bener apa gak? Kuliah itu tempat kuliah itu kamu mencari ilmu nih, artinya mencari ilmu. Ojo kok krono ijazah? Delok perguruan tinggi itu meluluskan orang-orang baik apa tidak? Ya, maksud saya ngono, ora kok aku anti kuliah enggak, aku anti ini enggak. Tetap wong zaman saiki harus kuliah, tapi niate ojo krono golek duit. Bahkan tak ulangi, saya tak terang maneh. Beberapa kesempatan wis tak omongno. Ada seorang profesor keuangan, pakar ekonomi. Itu bingung. Bingung delok omongan karo koncone. Koncone iki koncoku. Koncone profesor iki koncoku. Ngomong-ngomong. Sebenarnya orang enggak kuliah itu banyak yang jadi sebenarnya profesor. Mereka lebih kaya daripada saya. Saya yang profesor uang malah kalah sugih karo sing enggak profesor ya. Ya. Sebenarnya banyak profesor-profesor alamiah mesti mendapat iki omongane profesor mau mendapatkan pelajaran umum, mendapatkan pelajaran dia bagaimana dagang yang baik, dia menjadi pengusaha yang baik yang tidak dapat dari sekolahan. Iku nek pikirane apa? Profesor. Lha nek cara hukum agama mesti jawab karo wali-wali ini Allah mesti jawab orang ngono. Oga kok wong awam iku menjadi profesor pinter berdagang iku krana entuk sugih krana pintere gak. Iku mono dudohno. Kenapa kadang wong cerdas, wong pinter iku kalah sugih karo wong sing ora cerdas. Iku supaya dawe ulama, dawe Habib Abdul bin Al-Haddad dawe supaya wong iku ngerti, supaya wong iku ngerti. Sing dadekno sugih ku ora ilmu. Sing ngekeki rezeki ku Allah. Kadang digawe wong ora duwe berilmu, kadang malah apa wong biasa super truk tawa malah jadi kaya. Ya. Menemu Facebook hanya lulusan SMA tok. Tapi ndelok digawe rezeki. Supaya apa? Supaya ngerti rezeki itu bukan dari ilmu. Rezeki iku sing gawe Allah Subhanahu wa taala. Hakikate ya, hakikate sing ngekeki rezeki iku Allah Subhanahu wa taala. Lah terus nek ngoten kula nek kepengin sugih ora usah golek ilmu tah pripun. Ya wis kowe nek kepengin sugih tok gak usah golek ilmu sing dhuwur. Tapi nek kowe kepengin mulya. Kalau kamu kepengin mulya, nek kowe kepengin memberi manfaat yang banyak. Kowe nek kepengin bener senajan ora sugih, ya golek ilmu. Sekali lagi, kowe nek kapan golek ilmu, ojo sing krana sugih, tetapi supaya lakone bener. Ya, sing lillahi taala. Iso membantu orang lain. Ya. Dan lain-lain iku itu niate diperbaiki. Sekarang Allah. Jadi sekolah, tapi gue habis sekolah S1, jurusan ini, jurusan itu enggak mengantarmu kepada kekayaan, tapi mungkin
niatmu apik ditampa Allah, bisa diangkat derajatmu dening Allah, bisa memberi kemanfaatan kepada yang lain. Ya. Subhanallah. Mulane dikatakan saiki dikatakan ngene Al-Qur'an innama dzalikumus syaitonu yukhawwifu auliya'ah fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Sing dadekno wong wedi, dadekno wedi melakukan perintahe Gusti Allah seakan-akan nek nglakoni iku gak bener. Iku mono setan. Sing terbisa terpengaruh wong sing melok-melok setan. Ya, fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Kowe nek percaya karo aku, wis senajan ndhire ora kepenak, iki nggo piye lakonono. Tapi juga yang perlu diperhatikan, nek kapan bener-bener agama ini dilakukan? Sing bener-bener apa? Agama. Aku dawi didawi kiai-kiai sing bener tenan, aku mau nglakoni ngene. Senajan kaya-kaya ora bener, insyaallah bener. Sing jelas bukan kok tidak agama, bukan kok perintah yang tidak agama berlapiskan apa agama. Sing bener-bener agama nek kadung perintah pasti itu ada kemakmuran. Mulane saya diucapno asidku manjatun. Bali ning ngene bab. Benar, ngomong bener, aliyah sing bener. Asidku manjatun. Nek kapan bener iku manjatun akan diselametno dening Gusti Allah. Aku eling ya, kejadian 98. Kampanye P3 Golkar PDI. Keadaan demikian zaman biyen. Ono sing diceduk karo sing kepingin ngukum. Pesene kiai-kiai apa? Kowe nek ditakoki diinterogasi apa wae, ape dijotosi, ape diapakno. Kowe jawablah dengan benar. Subhanallah, sing jawab bener langsung ditokno. Yo pertama rodok dijotosi sithik-sithik ngono ya. Tapi selamat. Selamat. Pokoknya sing jujur selamat, sing ora ajur, sing ora jujur mumur cara wong sarange ya. Pokoke nek jujur selamat, nek ora jujur apa? Mumur. Mumur iku hancur kan.